Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pak Mus saja. Saat ini saya lagi berada di Lombe, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di hari ini yaitu masih bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Sekarang tepatnya tanggal 10 bulan Mei tahun 2021. Dan 3 hari ke depan kita sudah merayakan hari Lebaran Idul Fitri. Di sore hari ini saya ingin jalan-jalan di Pasar Lombe untuk melihat keramaian Pasar Lombe saat 3 hari sebelum Lebaran. Dan kita bisa lihat jalur jalan yang saya lewati ini merupakan jalur jalan Raha Wamengkoli. Sedangkan di persimpangan di bagian depan sini, jika kita belok ke arah sebelah kanan, itu akan langsung ke Tolandona. Jadi kalau kita ke Tolandona lewat Lombe, kita akan belok. Kalau saya dari Walando, itu kita akan belok ke sebelah kanan. Jika kita dari Pasar Lombe, kita belok ke sebelah kiri. Jika kita lurus, maka kita langsung ke Wamengkoli. Seperti ini pemandangan setiap sore hari ketika bulan Ramadan. Di sini ramai sekali, guys. Dan di sini saya parkir motor dulu dan kemudian saya langsung menuju pasar. Dan sekarang saya sudah berada di pasar ini, guys. Di sini kalau sore hari banyak yang berjualan kue-kue dan makanan, apalagi di bulan puasa seperti ini. Di Lombe ini dulunya pasarnya hanya pada hari Minggu, Selasa, Kamis, itu saja, guys, 3 hari. Tapi saat ini hampir setiap hari di Pasar Lombe ini sudah ramai. Jadi bisa dibilang pasarnya di sini hampir tiap hari. Dan sekarang ini hari Senin, tapi di pasar sini sudah ramai sekali, banyak yang berjualan. Ini di hari Senin, apalagi di hari-hari pasar seperti hari Selasa, hari Kamis, itu lebih ramai lagi dari seperti yang kita lihat ini, guys. Sekarang saya mulai berjalan untuk masuk ke dalam pasar. Di sini
ini saya jalan masuk ke dalam pasar. Karena kamera saya kecil, jadi tidak terlalu diperhatikan orang-orang yang ada di sini saat saya mengambil gambar di dalam pasar ini, guys. Seperti ini suasana di dalam pasar. Biasanya kalau di hari-hari pasar Selasa, Kamis, dan Minggu, ini semua tempat jualan atau ruko yang ada di dalam pasar ini semua buka. Tapi karena ini hari Senin, hanya sebagian saja yang buka. Kalau di bagian sini, kebetulan saya lewat lorong kecil. Di sini kita bisa lihat di sini agak padat juga. Karena sebelah menyebelah jualan pakaian. Di bagian sini ada lorong. Jika kita belok ke arah sebelah kiri, itu kita akan masuk ke dalam pasar yang menjual sayuran dan juga pasar ikan. Sedangkan di bagian sini ini yang menjual pakaian. Juga ada sebagian yang menjual bumbu dapur dan juga ada yang menjual sayur-sayuran. Di sini saya berjalan terus sampai ke bagian ujung. Di bagian depan pintu masuk ke dalam pasar. Kita bisa lihat di bagian depan sana sudah mulai terang karena di bagian depan sana adalah pintu masuk untuk masuk ke dalam pasar. Sekarang kita sudah berada di bagian depan pasar dan di sini saya belok ke sebelah kiri dan kemudian melakukan pengambilan gambar dari sini. Di sini yang berjualan makanan hampir tiap sore ada. Pagi juga ada yang menjual di sini. Bahkan siang juga ada.
di sini di Pasar Lombe ini untuk makanan sangat murah sekali, guys. Di sini 10.000 atau 5.000 kita sudah bisa beli makanan untuk nasi kuning dan juga lauknya. Saya sudah berada di bagian depan pasar ini. Saya melakukan pengambilan gambar lagi dari sudut sini, guys. Berdiri tepat di samping dari yang menjual sayuran. Sekarang saya maju ke arah depan lagi untuk melihat pasar di bagian samping dari Masjid Raya Lombe. Dan di sini tidak seramai di tempat yang kita lewati tadi, guys. Di sini kebanyakan lapaknya itu tertutup. Ini biasanya di hari-hari Kamis atau hari Selasa dan Minggu, di sini baru ramai. Untuk saat ini di hari Senin atau di luar dari hari Minggu, Selasa dan Kamis, di sini itu tidak terlalu ramai. Yang ramainya adanya di tempat yang kita lewati tadi, guys. Bisa lihat di 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri, di sini sudah banyak yang berjualan janur. Janur ini nantinya akan dibuat untuk buat ketupat, atau di sini itu buatnya namanya lapa-lapa. Demikianlah jalan-jalan saya kali ini di Pasar Lombe saat 3 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah atau
tahun 2021 Masehi. Dan sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Bye-bye.